bien la cuerda, compadre. Ahí está bien. No se hizo nada, compadre. Este no, gallo, no. No habla español. No habla español este gallo. Oke, kawan, akhirnya sampai juga. Kali ini saya ajak untuk jalan-jalan di pasar tradisional di Amerika, kawan. Seperti yang barusan kalian lihat tadi, banyak sekali orang yang berlalu lalang di sekitar pintu masuk pasar tradisional. Halo semua, kembali dengan saya, dengan Haji Kanavan. Apa kabar semuanya? Seperti yang barusan kalian lihat tadi, kalian saya ajak berjalan menyusuri lorong di salah satu pasar tradisional yang ada di Houston, Texas. Jadi sekali lagi, bahwa pasar tradisional ini sangat ramai dengan lalu-lalangnya, terutama pada hari ini, hari Minggu ya. Nah, perlu saya sampaikan di sini bahwa pasar tradisional yang saya ajak kalian jalan-jalan hari ini adalah pasar tradisional khusus orang Hispanik. Orang Hispanik adalah para pendatang atau para imigran dari Central Amerika. Mereka berasal dari Meksiko, Honduras, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Brazil, kemudian Argentina, dan sebagainya. Nah, karena komunitas mereka itu sudah cukup lama di Amerika, sehingga mereka membentuk sebuah pasar tradisional di mana para penjualnya dan juga para pengunjungnya hampir 100% adalah orang-orang mereka sendiri atau orang-orang Hispanik. Nah, seperti yang kalian lihat tadi, bahwa dalam percakapan sehari-hari mereka itu selalu memakai bahasa Spanyol. Jarang sekali dari mereka itu berbahasa Inggris. Meskipun mereka itu sudah bertahun-tahun tinggal di Amerika, tapi karena mereka itu selalu hidup dan tinggal di tengah komunitasnya sendiri, mereka itu
seringkali menggunakan bahasa asal mereka, itu bahasa Spanyol. Nah, bagaimana keseruan selanjutnya? Tentu saja ikutin terus perjalanan kita kali ini, kawan. Jadi satu hal yang sangat menarik di sini yang saya perhatikan tadi adalah bahwa hampir semua para penjual yang ada di sana, mereka itu berjualan pakaian ya. Kemudian saya perhatikan juga tadi mereka juga berjualan barang-barang elektronik, dan mereka juga berjualan baju-baju dan juga barang-barang bekas ternyata. Jadi ada beberapa second hand barang-barang bekas yang mereka bisa jual lagi. Dan ya, seperti halnya mungkin seperti pasar-pasar luar yang ada di Indonesia. Dan itu sangat menarik. Kemudian saya lihat tadi juga mereka berjualan makanan meskipun tidak terlalu banyak, berjualan minuman, ada yang berjualan buah. Tapi saya tidak melihat di antara mereka itu berjualan sayuran ya, jadi itu yang kurang kali ya, atau berjualan buah-buahan sangat sedikit. Saya hanya melihat mungkin satu atau dua tempat. Kalau di Indonesia kan memang banyak sekali. Nah, ikutin terus perjalanan kita hari ini, kawan. Panas sekali di sini ternyata. Gracias.
Alright kawan, jadi saya masih ini masih keliling. Perlu saya sampaikan karena ini adalah musim summer ya, musim panas. Ini panasnya luar biasa di sini. Jadi karena saja nggak ada AC dan seperti halnya pasar-pasar di Indonesia, bahwa banyak sekali ternyata kesamaan-kesamaan yang saya perhatikan di sini. Dan hal yang utama adalah saya merasa kebersamaannya atau guyupnya mereka-mereka para komunitas orang-orang Hispanik terutama itu sangat mirip dengan kehidupan orang-orang di Indonesia. Mereka lah, ikuti terus perjalanan kita. Kita coba survei dan temukan hal yang menarik lagi bersama Haji Kanavan pada sore hari ini. Luar biasa panasnya kawan, luar biasa. Ini kayak hampir 90 atau mungkin mendekati 100 degree Fahrenheit, atau mungkin kalau di Celsius sekitar lebih dari 35 atau 40 derajat Celsius. Luar biasa panas. Jadi beginilah, seperti yang barusan kalian lihat tadi, saya ajak kalian untuk sekedar keliling jalan-jalan mengitari pasar tradisional yang ada di Amerika, di mana para penjualnya dan juga para pengunjungnya hampir sebagian besar dari mereka, hampir 100% adalah orang-orang dari Hispanik. Dan itu pasar tradisional yang paling tidak tersedia terdekat dengan tempat tinggal saya. Karena kalau kalian mengharapkan pasar tradisional yang seperti kalian bayangkan ya, mungkin kalian akan berharap bahwa sebagian besar pengunjungnya adalah orang-orang bule dan sebagainya. Jujur saja, selama saya tinggal di Amerika, saya tidak pernah menjumpai. Karena kalau mereka, para orang Amerika asli, yang maksud saya adalah orang-orang bule, yang secara finansial mereka itu wealthy atau berkecukupan saja, mereka tidak akan pergi ke pasar tradisional. Mereka tentu saja akan memilih pergi ke mall atau mungkin ke supermarket yang secara pertimbangan keamanan dan kenyamanan itu akan lebih jauh terjaga daripada pasar tradisional seperti yang barusan kalian lihat tadi. Nah, pasar tradisional yang barusan kalian lihat tadi sangat mirip dengan pasar tradisional yang ada di Indonesia, itu menurut saya. Baik, untuk semuanya, terima kasih yang sudah mengikuti perjalanan video saya kali ini. Semoga sekali lagi kalian berkenan dan terhibur dengan apa yang saya tampilkan pada video kali ini. Seperti biasa, untuk semuanya saya sampaikan selamat beraktivitas, selamat berkarya, dan jangan pernah lelah untuk selalu berbagi kemanfaatan. Salam hangat dari saya.